Capres nomor urut 2 sempat menangis haru saat berpidato di acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera MDSKO yang diselenggarakan PT Asri Pelangi Nusa Purwakarta, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan bantuan modal sebesar 15 miliar rupiah untuk koperasi MDS. Prabowo menyampaikan ia merasa terhormat sekaligus terharu karena dinobatkan sebagai Ketua Dewan Kehormatan Koperasi MDS tahun 2023. Usai menyampaikan hal tersebut, Prabowo tiba-tiba meneteskan air mata di hadapan para anggota koperasi. Saya ini mantan jenderal. Tapi saya sulit menahan air mata saya. Bangga bisa ikut serta dalam gerakan saudara-saudara sekalian. Sementara itu, pemberian bantuan modal itu menjadi sorotan karena berpotensi adanya pelanggaran. Untuk itu, anggota Bawaslu Loli Suhenti menyebutkan pihaknya tengah menarik data soal pengawasan kampanye Prabowo di Purwakarta, serta mengkaji potensi pelanggaran yang dilakukan Prabowo dengan memberi sumbangan 15 miliar rupiah kepada koperasi MDS. Tim UTV mengabarkan.